Oh, nenek mana? Tuh, depan tuh. Oh, itu. Oke. Okay. Hari ini saya mencoba pengamatan burung di tempat pembuangan akhir Kota Puntang. Jadi sampah-sampah terakhir dibuang di sini di TPA Kota Puntang, letaknya di Puntang Lestari. Dari info yang saya terima, di sini ada burung elang tikus. Dan benar saja memang di sini banyak burung karena sampah-sampah ini menghasilkan makanan buat mereka. Mungkin salah satunya belatung ya. Kalau yang lain saya kurang begitu tahu karena belum dapat banyak informasi. Memang banyak burung di sini. Lihat terus sampai akhir ya. Semoga menghibur dan teman-teman mendapat informasi yang menarik. Di sana tadi tempat pembuangan akhirnya. Kalau ini sepertinya sudah disortir sesuai dengan kategori sampahnya. Nah, di bagian ujung sana tadi itu ada burung cekakak suci sama kirik-kirik. Oh, dari kirik-kirik biru kalau nggak salah. Kita coba jalan ke sana. Ya, memang menarik ini Kalimantan. Masih hutan. Apalagi tempat pembuangan akhir. Daerah yang dijauhkan dari masyarakat biar tidak bau. Dan tentu masih banyak hutannya. Nah, harapannya ya dapat burung macam-macam karena ada makanannya juga di sini. Kalau target buat foto di sini tetap burung elang tikus yang warnanya putih, karena dari sumber yang saya dapatkan di sini ada burung elang tikus. Kalau jenis-jenis rangkong sendiri di sini tidak banyak karena memang Puntang tidak punya hutan. Hutannya ada di Sangatta. Jadi burung-burung kayak enggeng, rangkong itu banyaknya di sana. Kita cari yang aja dulu ya, yang ada dulu.
sana tadi. Burung udah kumpul di sana tadi. Benar saja coy, di sini banyak suara burung-burung. Di sini banyak suara burung-burung. Kalau kakak Suci tadi ada di sini, tadi ada salah satu juga burung, nggak tahu apa lumayan gede terbang dari sini. Kayaknya Giovanni loh, nggak tahu jenisnya apa. Nah tadi saya lihat juga kirik-kiriknya ke sana. Banyak suara kan. Itu ada kerak kerbau. Kalau dari yang saya foto tadi, kiri-kiri ada 3 ekor di sini. Coba kita mati dari sana. Ini juga ada genangan-genangan air yang mungkin saja menghasilkan makanan buat burung. Jadi banyak sekali di sini burungnya. Lalu. Ini dia burung kirik-kirik biru. Mana dia? Ini dia. Kirik-kirik biru. Topi iter. Kita rekam lagi. Sucinya tadi di sini. Kita masih cari lokasinya, ini di sini. Cuman belum ketemu. Tadi ada juga Kak Suci. Tadi saya ngambil foto di sana. Itu terlihat ada juga Kak Suci. Cuman ketika di sini bingung lagi lokasinya di mana. Semoga nggak pindah ya. Jadi hunting kali ini niatnya mau cari burung elang tikus. Elangnya warna putih. Cuman belum dapat. Dapatnya baru piter ya, syukur deh. Ada yang bisa dibawa pulang fotonya. Nyamuknya ganas sekali, coy. Jadi saya pakai pelindung-pelindung. Cuman sayangnya saya nggak bawa sepatu boot.
ini yang gak kuatin adalah nyamuknya. Jangan cuma pakai kaos kaki. Dan jalannya juga kayak gitu nyamuknya. Oh ya Allah, banyak sekali. Pada mendung nih. Habisnya tadi bawa kaos tangan. Ada sih, di dashboard motor gak keambil lagi. Lupa. Jadi di sini selain dapat burung beater, cuman ini yang biru. Ah, ini yang biru, bukan enggak? Nah, ini dah. Ini yang ciri-ciri biru, beater biru, sama beater laut. Beater laut itu warnanya hijau. Ini ada karyokardi juga di sini. Terus ini beater biru, ini cekakak suci, dia ada kecenderungan warna oranye di dadanya, bedanya sama cekakak sungai di situ lebih jelasnya. Nah, ini dia ada oranye-oranye. Kemudian ini burung layang-layang batu. Ini dia, ini burung kiri-kiri laut, beater ya. Yang laut karena dia hijau, warnanya hijau, kepalanya hijau, badannya hijau, dan sama yang biru tadi, kiri-kiri biru. Yang kiri-kiri biru tadi kepalanya coklat. Untuk makan ya, dapat ada burungnya lagi tuh di sana dari mana. Mana sih ya, terbang lagi. Oh, itu dia habis nyamber guys. Ini dia kiri-kiri biru, kita kan kepalanya coklat. Rekam lagi ya. Ya, direkam malah nggak pulang. Habis nyamber, nggak balik dia. Pergi kayaknya. Jadi beberapa burung yang saya dapatkan di sini itu target tetap elang tikus. Cuman kata petugas, agak jarang lagi terlihat ya. Terus beberapa burung yang pemakan belatung juga tidak terlihat. Biasanya kalau itu ada, katanya sampahnya bersih di sini. Belatung-belatung lalat-lalat pada dimakan sama mereka. Dan katanya juga banyak ular di sini, apalagi yang pohon-pohon bambu. Wah, itu dia. Katanya di sini. Saya rekam dulu pakai kamera. Ada 3 ekor. Jadi tiba-tiba hujan. Emang udah mendung sih. Dan harus segera balik ke kota karena di kota kayaknya masih terang. Jadi jarak rumah saya ke tempat pembuangan akhir ini lumayan jauh ya, sekitar 15 kilo deh, 10-15 kilo. Jadi harapannya ketika di kota sudah terang nih, sudah mulai agak terang hujan. Buat teman-teman yang penasaran dengan Kalimantan seperti apa, ini saya di Bontang, Kalimantan Timur. Ini jalan dari Bontang Lestari ke arah kota Bontang.
kantor wali kota Bontang jaraknya terpisah dengan kota Bontangnya. Ada sekitar 20 kilo ya dari kota Bontang ke mana itu, ke Bontang Lestari. Bontang Lestari itu di kantor wali kota. Jalannya termasuk sepi karena memang lalu lintasnya nggak terlalu banyak ya, karena memang terpisah antara Bontang Kota dengan Bontang Lestari, tempat kantor wali kotanya itu terpisah. Ada petir. Saya juga dapat. Walaupun belum dapat elang tikus, paling tidak dapat burung bihitter. Bihitter ada bihitter laut dan bihitter biru. Kiri-kiri biru sama kiri-kiri laut. Lumayan dah. Ini memang hujannya jalan. Enggak tahu jalan apa gimana. Ini sekarang saya berteduh di gubuk karena tiba-tiba hujan deras. Mantol bawah, cuman nggak sempat buat keluarin lah, terus dulu nih kalian nggak mau lihat. Fakta seperti dulu, ini kalau mau penasaran sama bentuk Kalimantan seperti ini coy, seperti ini guys. Kelihatan kelapa sawit. Itu kayaknya kandang ayam, kurang tahu ayam petelur atau ayam ternak daging. Cuman kalau siang hari, kalau nggak hujan, sempat lihat itu kandang ayam gitu. Vlognya sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya akan kembali lagi ke tempat pembuangan akhir buat nyari elang tikus karena belum dapat. Saya juga akan beli suatu book buat testing. Nyamuknya ganas, ganas sekali. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.
Oh ya. Berat. Oh ya. Benar. Beloknya berat. Pelan-pelan. Tuh di tengah dia tuh. Mana kah? Di tengah itu. Ini sampah. Di tengah-tengah itu. Ini. Oh sana kah? Nenek. Oh nenek mana? Tuh depan tuh. Oh itu. Oke. Okay. Jangan kalau